was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Perkongsian lirik lagu Aku Maafkan Kamu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan Malik di Instagram pelakon Alif Aziz mencuri perhatian ramai. Dua baris lirik yang dikongsikan memberi pelbagai tafsiran dan maksud tersirat yang cuba disampaikan kepada pengikutnya. Penyanyi berkenan seolah-olah memberi gambaran berkenan seseorang yang dihukum dan memaafkan manusia yang tidak mengetahui kebenaran melalui lirik tersebut. Walaupun tidak menyatakan sebarang penjelasan, namun ramai percaya Alif atau Muhammad Alif Aziz itu meluapkan rasa mengenai kritikan dan kecaman terhadap netizen. Susulan itu ditangkap haluan. Ku ditimbang tanpa neracah di awal usia, dihukum masuk neraka oleh manusia. Maafkan mereka, mereka tak tahu kongsinya. Sementara itu, ibu penyanyi berkenaan Siti Hafiza turut berkongsi fight persembahan anak perempuannya yang juga penyanyi Aisyah Aziz berjudul Kepadamu Kekasih. Hafiza menelusuri ruangan caption meminta Alif tidak berasa takut kerana Allah sentiasa menjaganya selain menjaga berada di belakangnya. Khas buat anak-anak Alif, lagu ini untuk kamu yang dinyanyikan oleh adikmu. Jangan takut dan kamu tak pernah kesorangan, Allah sentiasa ada dengan kamu dan kami juga berada di belakangmu walaupun ini yang berlaku. Dalam pada itu, Hafiza turut mengingatkan Alif bahwa setiap orang berlaku pasti ada hikmat di sebaliknya. Allah sayang abang dan Allah maha baik, pasti ada hikmat dalam apa jua ujian yang datang. Semoga Allah permudahkan perjalananmu dan memberikan ketenangan dalam hati, ujarnya lagi. Pada Senin Mac lalu, dunia hiburan kecoh apabila Alif dan Ruhanis ditahan Jawi di sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan sekitar pukul 2 petang hari yang sama dan kekal didakwa di Mahkamah Syariah. Pada 13 Mac lalu, Bella memfailkan cerai terhadap Alif secara ekspres, namun sebutan kes itu ditangguhkan pada 4 April depan. Susulan akta itu tidak hadir kerana terikat dengan penggemaran drama. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016. Hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Muhammad Aiden dan Ara Adriana, yang masing-masing berusia 7 dan 4 tahun. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.